Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MLD Laksamana. Oke teman-teman semua, alhamdulillah di video kali ini, sekarang Bang Laksa gak bakal main busit dulu teman-teman. Sekarang Bang Laksa bakalan unboxing sebuah HP alhamdulillah dari YouTube ya. Dari gaji YouTube Bang Laksa selama ini ngumpulin. Dan mohon maaf juga nih kalau suara Bang Laksa beda nih, soalnya lagi ini apa namanya, lagi batuk gitu teman-teman, jadi sorry ya. Nah ini kita langsung buka aja nih, Bang Laksa langsung datengin ke store-nya langsung yang ada di Jakarta Selatan ya. Nah kita langsung aja buka ini. Ini sebelumnya belum udah dibuka segel ya, pas Bang Laksa ngecek HP-nya di store-nya. Sebelum itu kita lihat dulu. Nah di sini kita beli, di sini dapat bonus tote bag ya, tote bag Poco. Di sini ada tulisan Poco-nya, sama di bawah ada Instagram, FB dan YouTube Poco Indonesia. Nah terus kita buka, ini kita dalamannya kita ambil dulu. Nah yang pertama ada boxnya ya, ini udah lepas plastik. Soalnya pas di sana udah dicek teman-teman. Nah ini boxnya kita taruh dulu sini, sama dapat ini teman-teman. Dapat ini ya. Nah ini kayak buku apa sih? Kayak gini lah, poster-poster gitu. Ini juga ada daftar harga Poco yang lainnya ya. Sorry nih misalnya pengambilan videonya kurang pas karena Bang Laksa masih belum beli tripod teman-teman. Nop MT Pro, F3, Poco X3 Pro, X3 ya. Terus kita langsung buka aja ke HP-nya teman-teman. Alhamdulillah banget. Nih Bang Laksa nggak tahu nih, nggak nyangka kayaknya bisa kebeli HP ini. Sip. Ini ya untuk penampilan boxnya, kalian juga pasti udah pada tahu, lihat di review-review channel lain. Nah seperti ini guys, Bang Laksa beli yang varian 8128, harganya di store-nya langsung itu 4,8 teman-teman ya. Nah kita buka, ntar dulu. Oke, di tampilan box awalnya ada ini apa namanya, kayak ucapan terima kasih gitu ya, dari apa ini, Alvin TSE guys. Ini terima kasih telah memilih Poco dan selamat datang di Poco Cool. Oke ini ya look awalnya, terus ada tulisan Poco kayak gini. Ini udah nggak rapih untuk apa namanya boxnya karena tadi udah dibuka dan Bang Laksa lupa susunan awalnya gimana, jadi seini aja. Ini seperti ini, langsung kita buka aja. Nah ini ada HP-nya ya, tadi lupa sih Bang Laksa pas awalnya itu kayak gimana guys. HP-nya kita taruh dulu aja. Nah ini dapat ini, terus ada SIM ini juga, ejector ya. Nah ini guys, aduh suara mimin serak banget nih. Ini ada buku panduan, buku panduan dari Poco ya, kurang lebihnya kayak gini. Ini juga kartu garansi, bukan kartu garansi sih, buku garansi gitu ya. Kita taruh dulu. Nah terus ini apa ya guys, ini ada ini ya, converter USB Type-C ke jack audio. Soalnya kalau di HP Poco ini, sorry di HP Poco ini nggak ada jack audionya, jadi harus pakai converter. Tapi udah dapat juga dari boxnya ya. Terus ke bawah ini kita taruh dulu guys. Nah ini ada kardus ininya. Nah di sini ada dapat casing juga teman-teman ya, casing putih. Kalian bisa lihat nih, bagus banget. Terus ada kepala casannya 67 watt. 67 watt Xiaomi Community CO LTD, designed by Xiaomi. Nah kurang lebihnya kayak gini untuk kepala casannya, ini gede banget serius. Ini warna merah, aduh nggak kelihatan guys, sorry banget. Kita ke yang lain. Nah ini ada kabel USB Type C nya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini kabel USB Type C nya, kabel USB. Nah kayak gini, lumayan panjang juga sih ya. Ini Bang Laksa baru beli tadi maghrib dan ini sekarang jam 9 malam pulang. Padahal mau nonton El Clasico, cuma ya nggak apa-apa kita review dulu soalnya HP-nya pengen buru-buru dipakai. Dah selebihnya nggak ada, hanya box doang. Nah ini kita buka ya HP-nya ya. Oke sebelumnya udah Bang Laksa nyalain sih, di sono juga udah tes kamera, suara dan lain-lain normal semuanya. Oke kita buka dulu, tangan Bang Laksa keringetan lagi, aduh. Nah ini Bang Laksa pilih yang warna putih ya. Ini sebenarnya warna putih teman-teman, cuma gara-gara ada lampu flash jadi kayak kelihatan warna biru gitu. Kita nyalain dulu nih, masih dalam keadaan mati.
Oke, udah nyala ya. Nah, dia kita bakalan lihat dulu. Ini untuk bagian kameranya. 60 AI kamera, triple kamera ini ya. Kurang kelihatan, teman-teman. Ini ada ininya apa namanya? Lampu flash. Oh, ada suaranya, MIUI. Nah, di bagian sininya ada tombol power dan tombol volume sama volume on ini ya. Besar kecil, terus di bagian sini ada kamera. Di bawahnya ada mic dan ini ya, colokan USB Type-C sama speaker. Di atasnya ada speaker juga sama ini apa sih, Bang Laksa lupa namanya, guys. Terus ya sama inilah kurang lebihnya lah ya. Karena untuk jack audionya nggak ada, harus pakai converter. Nah, di sini ada SIM card-nya. Nah, ini dia untuk tampilan awal dari Poco X3 GT ini, teman-teman. Kita lihat bareng-bareng. Aduh, mati. Kita pakai casingnya dulu aja. Jangan dah, takut kotor. Soalnya tangan mimin basah nih. Peringatan. Kita langsung buka aja, guys. Ini baterai awal pas beli 60 ya. Belum di-charge dan belum Bang Laksa pasang SIM doang sih. Untuk kamera kita coba dulu. Kurang lebihnya kayak gini, ntar Bang Laksa kasih tahu nih potretnya nih. Nah ya kayak gini nih. Ini kamera depannya. Oke, terus apalagi kita nyambungin ke connect wifi dulu, teman-teman. Oke, udah tersambung. Kita coba tes suaranya, guys. Nah, buat kalian yang penasaran untuk gambar dan hasil video Poco X3 GT ini, kalian bisa lihat aja di channel lain ya, guys ya. Karena Bang Laksa di sini mau nge-record apa, soalnya udah malam juga, udah di kamar ini. Coba tes suara NCX. Iya, udah tahu. Tekan lama untuk menghapus saran. NCX. Ayo kita coba ya. Bus Shopee COD. Wah, suaranya mantap sih, teman-teman. Menurut Bang Laksa sendiri suaranya bagus, beda sama Vivo Y12 Bang Laksa. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya. Apalagi sih udah bingung juga ya. Lagian Bang Laksa nggak coba tes main PUBG atau main yang lain, soalnya Bang Laksa cuma main busit doang. Ya, ini juga sebenarnya video cuma buat iseng-isengan doang aja ya. Ini penyimpanan 256 GB. Untuk MIUI-nya dia MIUI 12.5.1 stabil. Oke, mungkin gini aja, teman-teman, untuk review HP Poco X3 GT ini. By the way, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau reviewnya kurang jelas. Ya, karena penyimpanan HP Mimin juga yang satunya nih, yang ini nih, udah mau habis. Jadi biar nggak langsa, saya dapatnya aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.